Rendang Udang. Karena itu juga ada sejarahnya. Dapat uang memang kebetulan buat berobat kerja orang tua, buat orang tua saya, itu ibu saya waktu itu sakit. Nah jadi mau kagak mau saya bikinnya di dalam rumah. Uang tahun ini saya sulap jadi apa, jadi barber shop. Dan ini saya juga inisiatif lagi gimana caranya kalau di dalam gang ini kan nggak mungkin. Saya manfaatin Instagram, media sosial untuk promosiin diri saya, dan saya inisiatif untuk jemput bola, yaitu cukur rambut online. Nah, selain cukur rambut online juga pribadi, saya juga belajar belajar cukur rambut itu secara dulunya dari YouTube. Habis dari YouTube saya kursus juga, dan sekarang saya juga tergabung dalam anggota SPI, Salam Pangkas Rambut Indonesia. Selain cukur rambut pribadi online, saya juga bekerja sama dengan aplikasi. Aplikasinya itu kebetulan alhamdulillah saya ikut banyak, dari aplikasi The Capster, Cukurin, sampai juga dengan Pangling, dan masih banyak lagi, Pak. Iya. Alhamdulillah melonjak gratis. Instagram saya meledak kayak gitu, Pak. Jadi banyak yang cukur rambut di rumah, di atas gunting. Gunting itu ada dua, gunting potong, gunting sasak. Ini clipper, ini shaver, ini trimmer. Ini sikat buat rambut. Ini sisir, sisir juga macam-macam jenisnya. Ada sisi styling, sisi buat khusus desktop atau cukuran tentara. Dan ini alat buat keluar gitu, Pak? Iya. Jadi alat keluar itu saya tinggal di doang, tinggal masukin, tutup, langsung bawa keluar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!